Assalamualaikum teman-teman. Pada kesempatan kali ini kita akan mengupdate Stadion Manahan Solo. Jelang Piala Dunia U17, persiapan di Stadion Manahan Solo terus dikebut, di mana saat ini terlihat beberapa ornamen dan hiasan Piala Dunia U17 sudah terpasang dengan baik di Stadion Manahan. Di mana pada pembatas tribun paling atas dan bawah dipasangi hiasan Piala Dunia U17, begitupun dengan beberapa bagian pada dalam tribun sehingga Stadion Manahan Solo ini terlihat lebih rapi. Selain itu, bagian dalam tribun juga telah selesai dilakukan branding mulai dari lorong menuju ruang ganti pemain. Di ruang ganti pemain hingga dengan ruang pemanasan, semuanya telah dilakukan branding, sehingga bagian dalam Stadion Manahan terlihat lebih rapi dan elegan. Terlihat perangkat VAR sudah dipasang di Stadion Manahan Solo, di mana perangkat VAR ini setelah dipasang langsung dilakukan uji coba oleh pihak penyelenggara dan hasilnya sangat baik. Selain perangkat VAR, LED board parameter iklan di pinggir lapangan juga telah dilakukan uji coba, di mana nampak jenis LED parameter iklan di Stadion Manahan ini sama seperti yang ada di Stadion Gelora Bung Tomo dan Stadion Sijalak Harupat, dengan menampilkan gambar yang jauh lebih baik dan hasilnya sangat memuaskan. Nantinya, Stadion Manahan bakal menjadi venue di beberapa pertandingan hingga dengan venue penutupan dan partai final Piala Dunia U17. Sehingga diharapkan tampilan Stadion Manahan jauh lebih baik daripada stadion-stadion lainnya, karena stadion ini merupakan stadion partai final dan penutupan Piala Dunia U17 2023. Cukup sekian kali ini pembahasan kami. Jangan lupa like, subscribe, komen, serta share video kami. Terima kasih dan sampai jumpa lagi.